sesak, malu bertanya, tak tahu kemana, terlalu banyak alasannya. Tiada bintang dapat menerangkan hati yang telah dicela bagai kubu, tak mampu berdiri aku. Tanya sama kau, apa sebab goyang? Tampilkan Min Uncle Husin masa AJL beberapa tahun lepas. Okey, juri awam, berapakah markah untuk Ana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 markah untuk Ana. Terima kasih juri awam. Dan Dato' Atan, apa komen tentang persembahan Ana pada malam ini? Ana. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana rasa pakai seluar kulit? Okey. Sebenarnya anak, dia agak, dia macam lauk. Kalau tak ada garam, apa rasa? Kurang. Anak tahu kekurangan anak kat mana? Saya rasa macam anak tidak berapa selesa. Untuk menyanyikan lagu itu, tetapi mashup tu saya fahamlah. Awak boleh lalui dugaan itu. Tetapi dari segi lontaran suara untuk menyanyi lagu tu dibuat macam memang ada kekurangan. Tetapi saya rasa mic ni kena ada bagi dia reverb sikit lagi, very dry lah, kesian budak-budak ni. Dan lagi satu, siapa suruh pakai topeng tu? Hakim ke? Tapi apa pun Ana sudah mencuba, tetapi persembahan tu dia tidak sampai ke apa yang saya inginkan. Okey, terima kasih Datuk
Tapi apapun Ana, akak love performance adik. Sebenarnya lebih bagus performance daripada rehearsal tadi, Datuk. Best. Datuk tak nampak tadi masa rehearsal. Ya ke? Dia pakai baju kelambu macam tu. Suka hati. Okey, terima kasih Datuk. Dan sekarang kita dengar pula komen dari Datin Alia. Hai Ana. Hai. Saya suka suara Ana. Tapi jangan anggap apa yang saya cakap ni mematahkan semangat Ana. Pada Kak Alia, Kak Alia rasa macam ada sesuatu mengganggu Ana. Macam terlalu memikir sangat. Untuk lagu ni, Kak Alia rasa kena lagi all out daripada segi movement tu. Tapi I suka suara you. Terima kasih. Terima kasih Datin Alia. Mungkin yang mengganggu tu air mata. Air mata yang dilukis tu itu kot yang mengganggunya. Tapi apa pun saya memuji juga usaha Hakim sebab dia make up dekat Ana tu saya tahu untuk recap balik untuk throwback persembahan Meet Uncle Hussein di AJL beberapa tahun lepas. Satu tu bukan untuk Hakim. Betul ke? Betul, betul. Ya, betul. Jadi komen Hakim untuk persembahan Ana? Okey, komen saya Ana, saya dah tengok daripada rehearsal. Saya dah tengok sampai ke live. Malam ni Ana buat lagi better daripada rehearsal. Satu pukulan untuk Ana. Cuma ada part-part yang perlu dibetulkan. Cuma pada minggu ni sebenarnya, kedua-dua protege saya menyanyikan lagu yang agak rancak, agak fast. Jadi apa yang saya nak beritahu diorang, saya nak diorang belajar apa tu groove. So Ana, saya harap untuk next akan datang, Ana belajar apa yang kesilapan Ana pada hari ini. Dan apapun, tahniah Ana sebab dapat membuat persembahan yang lebih baik daripada sebelum ni. Ya, terima kasih Hakim. Tapi kita juga ada sesuatu playback yang istimewa untuk Ana. Meh kita saksikan. Jom. Hari ni Elika teman Ana. Come to mommy. Dia paksa saya. Ana dekat Kuala Selangor. Ada majlis graduasi Ana. Okey, sekarang ni Ana nak masuk ke dewan. Majlis pun dah nak start. So, jom kita masuk ke dalam dewan. Nur Jannah binti Abu Hanifah. Ya, itu dia majlis graduasi Ana. Tahniah Ana. Tahniah Ana. Ana ambil kos apa Ana? Ana ambil apa? Saya ambil kos kecantikan. Kecantikan. Kalau macam tu tolong cantik dengan Kak Masya tu lagi. Main kasar nampak. Okey, ucapan dari Hakim untuk Ana, silakan. Untuk daripada saya, apa yang saya bagi tahu Ana pada minggu yang pertama lagi, kalau boleh abang nak Ana memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Bila tengok Ana je orang akan terinspirasi, orang akan positif bila tengok Ana. So abang harap Ana teruskan belajar Ana tu sampai ke Menara Gading. Tinggi-tinggi pun tak apa. Okey? Okey. Ya, terima kasih Hakim. Terima kasih juga. Terima kasih juga pada Ana.